Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah kembali ke Jakarta dan beberapa waktu ini saya terima banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan Pilkada Jakarta. Minggu lalu, ini rangkaiannya nih, minggu lalu majalah Tempo membahas juga tentang ini. Judulnya Berebut Anak Abah, itu di majalah Tempo. Lalu Lembaga Survei Indonesia hari Rabu atau nggak salah minggu lalu mengeluarkan survei. Surveinya itu apa? Rilis temuan survei pengaruh Anies dalam pemilihan gubernur Jakarta. Nah, pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang mempercayai dan mengungkapkan ini, itu penanda bahwa kerja bersama kita di 2017-2022 telah memberikan bekas yang mudah-mudahan berdampak positif. Nah, kemudian terkedua, terkait dengan bagaimana kabar-kabar tentang dukungan. Ada yang menyatakan mendukung A, mendukung B, dan lain-lain. Lalu banyak saya mendapat pertanyaan, bagaimana harus bersikap? Nah, begini teman-teman. Pada saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A, atau mendukung B, atau mendukung C, atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini, dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak abah, yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Karena ketika kita bertugas, kita sama-sama memegang nilai yang hendak kita laksanakan bersama-sama. Karena itu, bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya? Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya, semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi, saya berharap pada semua, sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Itu aja pesan dari saya untuk semuanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam hangat, salam hormat, dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.